Artificial love, we just make it up Cause reality will never be good enough And even if it was, we just mess it up Cause we already love Addicted to the rush I never meant to fall Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat Deluxe warna spesial yaitu warna matte green yang dibanderol di harga 19.300.000 untuk OTR Bogor. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilannya. Oke, kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya, di sini menggunakan paduan dua warna, jadi untuk batok utamanya menggunakan warna matte green, dan hijaunya ini hijau tua ya, jadi gelap, dipadukan dengan visor menggunakan warna hitam atau semuk dengan desain segitiga seperti ini, jadi runcing di bagian ujungnya, kemudian di bagian atasnya terdapat balutan striping bertuliskan "Honda warna putih" di bagian handle remnya kanan kiri di sini menggunakan warna chrome dan tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian sisi handle rem sebelah kiri jadi penggunaannya cukup kita tarik kemudian kita tekan penguncinya seperti ini nah ini otomatis pengeremannya akan terkunci jadi akan membantu menghentikan motor kalian ketika berhenti di tanjakan atau di turunan lanjut ke bagian bodi depan di bagian area bodi depan untuk dasi atau segitiganya di sini menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar, yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi untuk dudukan plat nomornya, dia menggunakan bahan plastik ya, bukan besi. Untuk area bodi depannya, full menggunakan warna matte green ya, hijau gelap seperti ini. Kemudian untuk bagian pencahayaannya, sudah LED dengan desain yang lebar ke samping, runcing di bagian ujung kanan kirinya, sedangkan di area tengahnya dia melengkung seperti ini. Nah untuk sennya posisinya berada di bagian ujung atas, sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa ya, berwarna kuning seperti ini. Kemudian untuk bagian mikanya ini terdapat beberapa motif garis-garis yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Kemudian di bagian ujung depannya sini ini terdapat seperti pemanis ya, jadi runcing ya, kanan kiri, di area tengahnya, dia melengkung seperti ini kawan-kawan. Nah, lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini juga menggunakan warna matte green dipadukan dengan hitam. Jadi di area atasnya hijau hingga ke bagian tengah sini. Nah, sebatas dari tengah ke bawah atau ke bagian undercoolnya hingga ke bagian dek bawahnya ke belakang ini full plastik kasar menggunakan warna hitam doff. Nah, di sini polos hanya terdapat tulisan Honda ya. Menggunakan stripping warna silver yang hampir ke putih. Sisanya polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian kaki-kaki depannya, untuk fendernya di sini menggunakan warna matte green juga dan polos. Sama sekali tidak ada stripping di sisi sebelah kiri. Untuk desainnya tidak bisa diragukan ya, jadi sporty. Terdapat beberapa lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tegas di sini. Untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik ya, dengan tabung shock berwarna hitam doff. Kemudian untuk bagian pengeremannya sudah disc brake. Disc yang digunakan di sini adalah non-wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan isin satu piston warna hitam. Velgnya sayang sekali memang di Honda Beat Series tidak ada warna yang spesial. Semuanya menggunakan warna hitam termasuk di Deluxe Matte Green ini. Jadi hitam dengan desain berbentuk V. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 80 90. Ringnya 14. Sudah tubeless. Mereknya Federal kawan-kawan. Nah kurang lebih penambahannya seperti ini. Dari bagian Area depan untuk Honda Beat Deluxe warna spesial yaitu Matte Green ya. Oke lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya, di sini menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi untuk bagian kecepatannya, di sini menggunakan analog. Sedangkan untuk bagian indikator bahan bakar dan odonya menggunakan digital. Posisinya berada di tengah. Kemudian di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian ada ISS, kemudian ada sen, ada ECO dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian framenya di sini menggunakan warna hitam glossy, jadi mengkilap ya. Kemudian untuk bagian batok belakangnya di sini plastik kasar full ya, dengan tekstur seperti karbon di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk bagian tombol-tombol di area stang di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, kemudian ada starter, namun belum tersedia hazard. Turun ke bagian dashboardnya, jadi di bagian dashboardnya di sini full menggunakan bahan plastik kasar hitam dof kawan-kawan. Di area tengah sini terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Kemudian di sisi sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Sedangkan di bagian sebelah kanan terdapat rak yang tertutup yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet namun sayang sekali belum tipe USB ya. Jadi masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas smartphone kalian. Lanjut untuk bagian atasnya di sini terdapat keamanan yang masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat tombol seat yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi cukup kita pencet maka jok akan otomatis terbuka. Lanjut ke bagian dek bawahnya. Nah, di bagian dek bawah depan belakang ini juga full plastik kasar. Ada beberapa tekstur seperti karbon di area kanan kiri, tengah dan bagian belakang sini. Untuk step floor ukurannya cukup luas. Jadi walaupun Beat ini bodinya ramping, kecil, tapi Honda bisa menghadirkan step floor dengan ukuran yang cukup luas. Baik itu jarak antara depan ke belakang maupun kanan ke sampingnya. Terdapat beberapa tekstur ya gerigi-gerigi seperti ini anti slip yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floornya kemudian di area tengah sini terdapat aki jadi posisi akinya di bawah di tengah ya cukup melepas dua baut untuk membuka cover akinya lanjut ke bagian bodi belakang di bagian bodi belakang di sini menggunakan paduan hitam dengan hijau ya jadi di area depan sini plastik kasar hijau sedangkan di area tengah sini ke belakang ini full menggunakan warna Mat green kawan-kawan polos ya hanya terdapat tulisan bit di sini menggunakan emblem emblemnya ini warnanya chrome kemudian dipadukan dengan stripping bertuliskan Edling soap warna hitam di bagian bawahnya kemudian sisanya di bagian sini area depan ini plastik kasar hingga ke bagian dek bawahnya step belakangnya masih menggunakan bahan besi ya model pipa dibalut dengan karet jadi belum model klik ya kemudian untuk area bawah sini hingga ke bagian fendernya ini full menggunakan plastik kasar untuk fendernya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang Jadi ukurannya setengah rodanya ya Terdapat beberapa motif seperti karbon kanan kiri tengah dan bagian atasnya Kemudian terdapat lampu penerangan plat nomor juga yang desainnya nongol keluar Ada mata kucing di sini ya menggunakan warna merah Kemudian terdapat stripping tulisan Honda di bagian atas warna putih Kemudian untuk bagian stop lampnya di sini masih menggunakan bohlam biasa Jadi belum LED ya Dibalut dengan mika berwarna merah Sennya seperti ini menggunakan bohlam berwarna kuning desainnya dia naik ke atas jadi runcing ya di bagian ujung atasnya kemudian untuk bodi bagian ujung atas ini dia menggunakan plastik kasar hitam dog juga ya dengan tekstur seperti karbon di bagian behelnya dibalut dengan karet jadi khas dari Honda Beat dibalut dengan karet dengan tekstur seperti karbon juga sedangkan di bagian joknya di sini full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya Ukurannya tidak terlalu lebar, namun cukup panjang, jadi menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping, ya. Jadi bodinya ini ramping dari bagian depan hingga ke belakang. Kemudian ketika kita buka di dalam joknya, ini ada bagasi dengan kapasitas 12 liter. Sayang sekali belum bisa masuk helm, ya, karena memang desainnya dia kecil memanjang seperti ini. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter dan konsumsi bahan bakarnya dalam 1 liter kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km ya. Jadi memang bicara soal irit, Honda Beat rajanya irit. <guruh> Kemudian di bagian tangkinya dibalut dengan cover ada tulisan Beat di area tengah, ada tekstur seperti karbon juga. Kemudian di sini juga ada pembuangan bahan bakar ya. Ada ikan kalian mengisi berlebih atau sampai tumpah-tumpah di sini disediakan untuk pembuangannya. Kita lanjut ke sektor mesin ya sekarang ya. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC, pendinginnya sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter, sudah dibekali dengan teknologi ISP namun belum ESP Plus. Nah di Honda Beat hingga tahun 2023 masih tersedia fitur kickstarter atau selas-lahan, yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang di Honda Beat masih tersedia. Untuk bagian cover CVT-nya full hitam, depannya menggunakan cover plastik, belakangnya besi terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Di bagian cover daripada filter udaranya juga full hitam ada emblem ESP. Nah rangkanya menggunakan rangka E-Surf yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Namun minusnya untuk posisi engine mounting sudah tidak lagi di bawah melainkan dia dipindah ke atas. Ini dia ya untuk engine mountingnya. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi di bagian suspensi belakangnya menggunakan single shock. Yang posisinya berada di sebelah kiri belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Kemudian pengereman menggunakan tromol belum disc brake. Ban belakangnya 90 per 90. Ringnya 14 tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek Federal. Velgnya full hitam ya. Kemudian di area sisi sebelah kanannya. Untuk cover daripada kipasnya dia desainnya bulat seperti ini. Terdapat tekstur seperti sarang lebah ya. Nah seperti ini ya. Bahannya full plastik kasar. Kenal dari bagian leherannya hingga ke slancernya full hitam doff dibalut dengan cover muffler yang juga hitam di sini ya. Bahannya plastik kasar, teksturnya di area tengah seperti karbon. Kemudian di bagian kolongnya sini tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, kawan-kawan. Kemudian penambakan bannya atau rodanya dari sisi sebelah kanan kurang lebih seperti ini. Nah untuk bodinya di bagian kanan belakangnya jadi matte green polos hanya terdapat tulisan bit ya, menggunakan emblem warna krum atau mengkilap kawan-kawan. Penampakan fullnya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Untuk Honda Beat Deluxe warna spesial yaitu warna matte green. Yang sebelumnya belum pernah dihadirkan oleh AHM ya. Untuk Honda Beat jadi baru ada di tahun 2023 ini. Untuk penampakan fullnya dari bagian depan seperti ini. Nah matte green dipadukan dengan hitam ya Dan sekali lagi hijaunya ini gelap Jadi bukan hijau yang menyala Jadi jika kita lihat sekilas Nah dia gelap seperti ini warnanya Oke ya mungkin cukup sekian video kali ini ya Dan untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Beat Deluxe Atau Beat Series yang lainnya Bisa hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi kawan-kawan Kalian bisa langsung WA ya Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.